Saudara, KPK menggeledah beberapa ruangan di Pemprov Jawa Timur. Salah satunya adalah ruangan yang digeledah adalah ruang dari Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga Sekda. Menurut Sekda Jawa Timur, penggeledahan ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua Simanjuntak. Penyidik KPK ingin mendapatkan keterangan tambahan terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh Wakil DPRD Jawa Timur. Hasil penggeledahan di ruangan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Jawa Timur, penyidik KPK menyita dan membawa berkas di dalam koper. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 10 jam ini, penyidik KPK membawa 3 koper yang diduga berisi barang bukti dan atau data untuk kepentingan penyelidikan kasus suap dana hibah. Mereka minta mintanya keterangan ya, untuk perencanaannya, anggaran yang digunakan itu aja paling. Tadi Bapak sempat ditanya apa aja Pak sama penyidik KPK? Oh enggak, saya enggak. Oh gitu. Saya enggak ditanya. Ruangan saya di depan dipakai untuk sekretariat untuk mereka duduk. Ada berapa orang?